kita datang ke bulan kota Republik Indonesia yang ke-7 ini dalam pada Hitler kali 2019 selaku ayo dulur bareng-bareng nguri-nguri budaya Banyuwangi lewat parade Ibnu Carni Parbara kesempatan sore hari ini. Anak-anak SD Negeri 20 Rejo dengan menampilkan dengan mengembangkan Kerajaan Belambangan merupakan kerajaan yang berada di wilayah Timur Jawa Timur. Teman-teman langsung dengan Selat Bali. SD Negeri 20 Rejo
Prabu Griwirang ini ditambahkan, padahal sebenarnya Prabu Griwirang ini adalah raja Blambangan yang mengalahkan siasat ataupun ketangguhan dari Prabu Minakjingga, ya. Dan bahkan dalam perang-perang dek itu karena terjadi perebutan kekuasaan, Punggawa Kerajaan Majapahit itu menggambarkan Prabu Griwirang ini sebagai buta, padahal bukan buta tapi Kerajaan Majapahit, sehingga sifatnya itu dikatakan. Kita saya ucapkan selamat sore, selamat berjumpa dengan warga ND1 Perwali Kabrata peringatan dari ulang tahun Republik saya ke-74 Pawai Akbar Karnaval di Kecamatan Purworejo, dan dengan bangga warga ND1 Purworejo mengambil tema kejayaan bumi Blambangan. Wajah-wajah dari Negeri Satu Grajagan yang pada kesempatan sore kami dari SD Negeri Satu Grajagan siap untuk melestarikan budaya daerah, untuk menuju Banyuwangi yang unggul dan Indonesia yang lebih maju. Akan salah satu modal dasar pembangunan untuk mencapai masyarakat. Ibu dan saudara-saudara, di belakang kami ini adalah putra putri kami dari SD Negeri Satu Grajagan, mengikuti jalannya Karnaval pada sore hari ini untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kesempatan hari ini mengambil tema sejahtera. Pun bapak ibu dan saudara-saudara, kami mengikut serta memeriahkan pawai tahunan kami SD Negeri 3 Grajagan di bawah naungan Dinas Pendidikan Banyuwangi. Tema kejayaan Kerajaan Blambangan.
Belambangan yang sebuah kerajaan besar yang menjadi dari keluarga besar NU satu keluarga sekalian menyelami akar bawah dengan cara menyedot of Belambangan berhias berbagai kostum ekstravaganza karena ratusan siswa dari NU satu keluarga yang terlibat membawakan gerakan kostum yang terbagi dalam 10 subtema yang mempresentasikan kehidupan kerajaan. Juga ada putri Belambangan juga mengucapkan tawaduk dengan berbagai macam kesenian yang turun dan bertempat. Penambahan sepuluh of Belambangan NU satu keluarga. Di belakang kami inilah puncak of Belambangan NU satu keluarga yang biasa dipanggil dengan puncak malu-malu mau.
Putri sesuatu di SD Negeri Karetan.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Baiklah, kita dengar lagu. Kita semua ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Dengan kajian tetap raja dan mata jenengan ini dalam rangka memberikan hari kemerdekaan negaranya. Selamat serta berpartisipasi, partisipasi dalam untuk berpartisipasi.
ikut memeriahkan ke-74. Di dalam berpartisipasi ini ikut ambil bagian dengan peserta Kerajaan Macan Putih. Mudah-mudahan kita menjadi patriot bangsa sehingga akan mengedepankan persatuan adalah pasti. Tapi dengan perbedaan kita semangat meningkatkan kualitas budaya Banyuwangi. Kemerdekaan ini kita isi dengan penuh semangat. Kita kerja keras, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Itono dos ing negari utawi SDN setunggal kradenan. Ingkang semojo ing sonten meniko menggelar satunggaling pawai karnaval ingkang sedaya kula wau dalam rangka memperingati HUT ke-74 Republik Indonesia. Kanthi meniko setunggal atus swidak sanga siswa ingkang dipun sedayaken wonten satunggaling pawai karnaval ing sonten punika. Wonten jenis dereh mahargya wontenipun hari ulang tahun ingkang kaping 79 kemerdekaan Indonesia. Monggo sesuai kali posisi kita piyambak. Cinten kamardikan punika. Pramila punika Bapak Ibu, khususipun warga masyarakat Desa Karetas. Bilih panjenengan suwanten kayu wiki kuning baru. Bapak Bidia,